Oh, Ustaz Azhar Idrus, Masya Allah, selalu hadir ya beliau ini, Masya Allah, terbaik lah guys ya. Ustaz di Malaysia yang paling-paling berbeda dengan yang lain. Masya Allah beliau hadir. Sehat selalu. Asik. Masya Allah, ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Oh my God. Terbaik, memang begitu ya. Saya aja dari Indonesia ya kan, itu sangat-sangat memahami dan juga sangat suka dengan ceramahnya Ustadz Azhar Idrus guys. Memang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan malak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu gelagat rakyat Malaysia di acara sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-67 tahun. Nah, pastikan ada seperti ini dan viral di TikTok lah ya kan, di YouTube ataupun di Facebook. Nah, tanpa berlama-lama, Jom kita simak videonya. Jangan di skip karena banyak video menarik kali ini guys ya. Jom kita simak videonya, let's go. Sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-67 yang berlangsung di Putrajaya pada Sabtu disambut meriah oleh ramai pengunjung. Wow. Pastinya yang menjadi tarikan utama adalah perarakan kereta berhias dari pelbagai agensi serta jabatan kerajaan yang okay. Turut sama menyemarakkan semangat merdeka. Keren. Mengangkat tema Malaysia Madani Jiwa Merdeka, acara sambutan di peringkat negeri juga turut mempamerkan semangat yang sama dalam kalangan masyarakat setempat. Oh, ramai sekali lah. Penyatuan tradisi dan budaya daripada pelbagai kaum dan etnik. Betul. Rakyat daripada segenap lapisan masyarakat tidak ketinggalan meraihkan hari bersejarah negara. Wow. Melalui pelbagai acara yang telah disediakan. Berikut adalah antara momen-momen menarik yang mencuri perhatian dia. Yang sempat dirakam oleh netizen di acara sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-67 tahun. Ini hal yang paling kita tunggu-tunggu ya guys ya, melihat hal-hal menarik daripada rekaman netizen. Jadi kita melihat gelagat rakyat Malaysia juga ya. Punya tahan tak senyum. Tak terkentut ke hang. Ada jorok. Dapat kawan baru nah. Astaga. Lagi santai kawan. Oka. Si Oyen. Elai dunia kawan santai. Oka. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kenapa itu? Aku ikhlas. Iya toh. Oh my God. Lanjut macam. Lanjut macam. Macam. Okay, 1, 2, 3, 4. Macam-macam ni, ada macam. Oh, ini yang di atas yang itu ya, guys ya. Wow, ternyata kostumnya seperti ini. Waduh. Dah penat lah. Okay, wow. Ada aja tuh kelakuan. Wow, kehadiran mengejutkan Dr. Mahathir di dataran Putrajaya sempena Hari Kemerdekaan ke-67, Masya Allah. Masya Allah beliau hadir. Sehat selalu. Oh ya, apa hal tuh?
Oh, dia buat baju. Ini. Masya Allah. Menjiwai banget. Keren sih, asli keren banget sih, guys. Sampai kucingnya pun ikut ya. Oh, dikipasin kepanasan dia. Terbaik lah makcik nih. Ini namanya anti ya. Kalau Cina itu kan anti kan. Terbaik. Wow. Asik banget. Asik. Asli ini keren banget sih, guys. Momen manis dan lucu terekam ketika acara sambutan hari kemerdekaan ke-67. Wah. Keren sih. Jadi langsung collab sama rakyat ya. Wuh. Terbaik. Kami mau Zuraida. Zuraida. Asik, bisa request loh. Momen mesra banget ini, guys ya, dengan rakyat ya, guys ya, masya Allah. Yo, berangkat. Wow. Oh, Ustaz Azhar Idrus, masya Allah, selalu hadir ya beliau ini, masya Allah, terbaik lah guys ya. Ustaz di Malaysia yang paling berbeda dengan yang lain. Kalau bab agama nomor satu, tapi di hati masyarakat juga nomor satu ya guys ya. Di hati tentara pun tetap nomor satu ya. Biasanya kan rakyat ya kan, masyarakat itu biasanya berfoto dengan apa namanya, pengen berfoto dengan tentara ya kan, para tentara. Tapi enggak, ini tentara berfoto dengan Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz Azhar. Allah. Langsung berjumpa, langsung ambil tindakan. Terbaik. Pemirsa ditunggu penonton. Again and again, bomba. Masya Allah, salim dulu. Masya Allah, ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Oh my God. Asli seneng banget ya guys, kita tengok hal ini. Balik lagi ke barisan. Masya Allah. Terbaik. Asli ikut seneng guys ya, merasakan kegembiraan dan kesenangan di sini. Allah. Oh, ada Grab. Rupanya kesini kau. Aduh.
Kaya dia. Tak sarapan lagi, tak sarapan lagi. Oke, bang, oke, bang. Nanti dah siap, jauh-jauh. Merdeka Core. Oh, budak-budak. Yang mana ni mak dia? Astagfirullahaladzim. Budak-budak ni ada lah. You're probably wondering how I ended up in this situation. Wow. Mana tu? Oh, ada yang ini ya guys ya. Ada yang nyerobot. Kejayaan yang sebenar hanya ada pada agama. Sejauh mana kita ikut perintah Allah, sejauh mana kita taat perintah Allah, ikut cara Nabi Muhammad SAW. Oh, terbaik. Allahu Akbar. Alright, ya, dan selesai. Dan itulah tadi ya guys ya, gelagat rakyat Malaysia di acara sambutan hari kemerdekaan Malaysia ke 67 tahun ya. Masya Allah, masih ada vibes-nya ya guys ya. Kita boleh tengok lah guys ya di sini bagaimana sambutan daripada rakyat Malaysia itu sendiri sangat-sangat banyak dan antusiasnya sangat besar sekali ya guys ya. Wow, alhamdulillah seronok dan bersyukur tengok Y. Semua pasti komennya Y. Iya. Karena memang itu yang membahagiakan ya guys ya, dan kita tengok abang-abangnya juga sangat-sangat bahagia. Malaysia ini hak kita dan negara kita, bukan hanya milik individu ya. Sama-sama kita sambut merdeka negaraku. Oke. Okay. Kuat betul aura Y. Kalah reti sebab ilmu yang dikongsikan mudah untuk dipahami kebanyakan orang yang mendengar ceramah-ceramahnya Y. Terbaik, memang begitu ya. Saya aja dari Indonesia ya kan, itu sangat-sangat memahami dan juga sangat suka dengan ceramahnya Ustadz Azhar Idrus guys. Memang terbaik, dan juga ustadz-ustadz yang lain yang ada di Malaysia memang gokil dan itu keren banget ya guys ya. Nah, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Yang mana yang menurut teman-teman paling apa namanya ya, paling keren, paling mesra, paling apa ya guys, paling lucu, mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya guys ya. Oke, saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.